السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الطلاب الأفاضل رحمني ورحمكم الله جميعا، إن شاء الله تعالى pada pelajaran kali ini kita akan membahas sebuah bab yang baru, yaitu bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadah an la ilaha illallah. Kemudian Syekh al-Muallif rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah, wa qawlullahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu, dan orang-orang yang mengikutiku juga mereka menyeru di atas ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku bukan termasuk golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, beliau mengatakan, anna al-musannif rahimahullah lama zakara fil abwab as-sabiqah at-tauhida wa fadlahu wa ma yujibu al-khawfa min diddihi zakara fi hadha al-bab annahu la yanbaghi liman arafa dhalika an yaqtasira ala nafsihi. Syekh rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan dalam bab-bab sebelumnya tentang masalah tauhid, keutamaan tauhid, kemudian kenapa kita semua harus takut kepada kesyirikan, maka di dalam bab ini Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak pantas bagi seseorang ketika dia sudah mengetahui tentang tauhid kemudian dia tidak mendakwahkannya kepada orang lain. Bal yajibu alaihi an yad'uwa ila Allah ta'ala bil hikmati wal maw'izati al hasanah kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Sebagaimana jalannya para nabi dan rasul, wajib bagi dia untuk menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menyebarkan tauhid dengan hikmah, dengan cara yang baik, sebagaimana dahulu para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Kemudian Syekh hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, ya'murullahu rasulahu an yukhbir an-nas an tariqatihi wa sunnatihi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengabarkan kepada manusia tentang jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, tentang sunnah beliau, yaitu annaha ad-da'watu ila shahadati an la ilaha illallah ala ilmin wa yaqinin wa burhan, yaitu berdakwah kepada syahadat an la ilaha illallah di atas ilmu, di atas keyakinan, di atas dalil. Itu menyeru kepada at-tauhid. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilayhi ala ilmin wa yaqinin wa burhan. Begitu pula orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdakwah juga sesuai dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ilmu, di atas keyakinan, di atas dalil. وأنه هو وأتباعه ينزهون الله عن الشريك له في ملكه وعن الشريك له في عبادته ويتبرأ ممن أشرك به وإن كان أقرب قريب. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta orang-orang yang mengikuti beliau, mereka semua menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala jenis sekutu, baik dalam kerajaannya maupun dalam ibadahnya, dan mereka semua berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka adalah keluarga yang paling dekat. Kemudian di dalam atau munasabah dari ayat ini terhadap bab adalah bahwasanya anna Allah zakara fiha anna tariqatal rasuli wa atba'ihi hiya da'watu ila syahadati an la ilaha illallah ala ilmin bima yad'una ilaih. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini jalannya para rasul dan pengikut mereka adalah berdakwah kepada syahadati an la ilaha illallah.
kepada tauhid ala ilmin, di atas ilmu terhadap apa yang mereka dakwahkan. Fafiha wujubud da'wati ila shahadati an la ilaha illallah alladhi huwa mawdu'ul bab. Maka dari sini jelas dari ayat ini tentang wajibnya berdakwah kepada syahadat an la ilaha illallah, mendakwahkan manusia kepada tauhid, yang dimana hal ini merupakan pembahasan dari bab ini. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya ada beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama adalah anna da'wata ila syahadati an la ilaha illallah hiya tariqatul rasuli wa atba'ihi. Bahwasanya berdakwah kepada syahadat an la ilaha illallah itu merupakan jalannya para rasul dan pengikutnya. Kemudian yang kedua, annahu yajibu 'ala ad-da'iyati an yakuna 'aliman bima yad'u ilayhi 'aliman bima yanha 'anhu. Wajib bagi seorang da'iyah, seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia benar-benar 'alim, mengilmui, memahami apa yang didakwahkan tersebut, apa yang diseru kepadanya, aliman bima yanha anh, dan dia juga harus mengetahui apa-apa yang dia larang manusia untuk perbuat. Kemudian yang ketiga, at-tanbihu 'ala al-ikhlas fi ad-da'wah. Pentingnya masalah ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi alla yakuna lid-da'iyati maqsadun siwa wajhillah. Yaitu seorang dai hendaknya ketika dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki keinginan lain kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La yaqsidu bidzalika tahsil malin aw ri'asatin aw madhin minan nas aw da'watin ila hizbin aw madhhab. Dia tidak bermaksud di dalam dakwahnya tersebut untuk mencari harta, mencari kedudukan, mencari pujian-pujian dari manusia, atau dia berdakwah kepada kelompoknya atau kepada mazhab tertentu. Tetapi dia benar-benar berdakwah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, anna al-basirata faridah, karena ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam wajibun, wa la yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirati wa hiya al-ilmu wal yaqin. Kemudian al-basirah itu hukumnya wajib, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, dan tidak bisa kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar kecuali dengan al-basirah. Yang dimaksud dengan al-basirah adalah al-ilmu wal yaqin, yaitu ilmu dan keyakinan. Kemudian yang kelima, husnul tauhid li'annahu tanzihun lillah ta'ala. Indahnya yang namanya at-tauhid, karena tauhid itu kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan sekutu-sekutu. Kemudian yang keenam, qubhu syirk li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Buruknya kesyirikan, karena di dalamnya terdapat penghinaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wujubu ibti'adil muslimi 'anil musyrikin la yasiru minhum fi syai'. Wajibnya seorang muslim untuk menjauhkan dirinya dari orang-orang musyrikin, jangan sampai dia menjadi seperti mereka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.